bertanggung jawab. Iri dia ini. Fenomena ini sebelumnya juga sudah pernah terjadi di Makassar ya, cundang medsos. Terima kasih buat Bro Andi Fran buat menyerahkan piala dan piagam. Berikutnya apa? Untuk budget kisaran 45 juta mas. Presentasikan Mio nya tadi. Aduh ya. Terima kasih saya pribadi dan Tito ya dari Auto Trend dipercaya menjadi juru parkir dari event kontes keren ini ya. Pre-gen Giris Merchant Contest 2020. Oke. Memang saya pribadi untuk bisa hadir di event di Manado sangat jarang ya. Baru dua kali, Manado dua kali gitu cuma sekali karena jujur saya pribadi pun juga setiap minggunya harus menjadi juru parkir ya se-Indonesia Raya. Minggu depan saya harus ke Bukit Tinggi, kemudian minggu depannya lagi saya harus ke Bandung, kemudian next insya Allah saya akan berangkat ke Papua, ke Sentani ya, Jayapura turun masih jalan darat lagi, berapa jam lagi ya. Bisa berdiri di sini saya juga menjadi peserta kontes. Saya juga ikut kontes, saya juga dijuri oleh senior-senior saya di Auto Trend. Kemudian saya juga pernah menang, kalah juga sering. Dan alhamdulillah dari situ saya berusaha untuk bisa, ketika saya dipercaya menjadi juru parkir, saya berusaha melakukan terbaik untuk rekan-rekan semuanya. Karena saya pribadi, saya juga pemain modifikasi juga, Mas Nanda juga, ini Doi juga aktif di dunia motor klasik ya. Kemudian saya pun pribadi menjadi juru parkir juga enggak sebentar. Alhamdulillah saya masuk di Auto Trend tahun 2003 dan sampai sekarang masih dipercaya oleh segelintir orang untuk menjadi juru parkir dari motor-motor spesial Anda. Dan yang pasti tidak tanpa mengurangi rasa hormat saya ya. Di setiap event saya tahu pasti akan ada kemenangan, pasti akan ada kekalahan. Tapi saya mohon, ini adalah fenomena ini sebelumnya juga sudah pernah terjadi di Makassar ya. Makassar, mungkin teman-teman dari Mamuju atau Polewali ya, pasti tahu ya. Makassar dulu mohon maaf, banyak banget pecundang medsos ya. Tanda kutip pecundang medsos, paham ya? Mungkin Anda tahu sendiri ya, medsos itu dunia Anda untuk menyampaikan aspirasi Anda. Tapi saya ingin ingatkan untuk Anda-Anda, apa yang Anda sampaikan di situ adalah pribadi Anda. Jadi sekali lagi, dulu di Makassar sempat berlaku seperti itu ya. Dan ketika saya diundang ke sana pribadi menjadi juru parkir di IIMS ya, Indonesian International Indonesian Motor Show dengan tim kreatif di sana. Saya ingat waktu itu ada Bang Adi Rumahku Air Beras dari KAM ya, Komunitas Air Beras Makassar berujar minta tolong ya dibantu untuk mensupport moral rekan-rekan di sini. Kenapa bang? Saya gitu kan. Di sini banyak banget pecundang medsos. Maksudnya gimana? Ketika dia belum beruntung menjadi juara, ketika dia tidak bisa menerima kekalahan, mereka curhatkan di medsos dengan kata-kata yang memojokkan panitia, dengan kata-kata yang memojokkan juru parkirnya. Itu benar-benar sakit banget ya. Oke, akhirnya saya tekankan untuk rekan-rekan. Waktu itu saya tekankan banget, janganlah jadi pecundang medsos. Kenapa? Kita didatangkan dari jauh-jauh ya, panitia mendatangkan Mas Nanda, mendatangkan saya juga. Istilahnya tidak, bukan uang kecil ya. Bro Julio mana tadi? Bukan uang kecil. Pertama, terus kemudian kedua, bagi saya pribadi dan bagi Mas Nanda pun tidak ada
keuntungan atau kerugian buat kami untuk bisa memenangkan pihak A atau pihak B ya. Sekali lagi, di sini kita dijatakan jauh-jauh ya, Mas Nanda dari Surabaya, saya dari Malang, masih 2 jam dari Surabaya. Saya kemarin berangkat pukul 1 pagi ya. 1 pagi sampai sini jam 2 siang, bisa Anda bayangkan capeknya gimana juga ya. Dan ketika di sini kita menjalankan tugas dengan senang saja, otomatis Anda punya hak untuk menjudge kami jelek. Tapi Anda tahu sendiri, kita kemarin melakukan penjurian ya. Setiap motor kita lakukan satu persatu ya. Semua motor sudah kita lakukan penjurian, sudah kita catat poin plusnya, catat poin minusnya. Dan otomatis insya Allah kita sudah melakukan yang terbaik ya. Itu, jadi sekali lagi untuk teman-teman rekan-rekan modifikator, jika memang Anda belum beruntung, bukan berarti saya mengatakan Anda kalah, Anda loser, tidak. Karena saya yakin semua Anda di dalam jiwa Anda ini, saya tahu Anda adalah para juara. Jajaran para juru parkir ototran untuk adil ya. Siapapun itu kasih porsi yang sama. Si A minta pendapat kasih 100, si B minta pendapat kasih 100. Mungkin dari saya sekian dan silakan diumumkan oleh Mas Nanda. Terima kasih banyak buat Mas Tito Modifikatoran. Saya tambahkan, di sini kita kontes yang tarung adalah motornya. Sekali lagi, yang tarung adalah motornya. Untuk peserta di luar arena ini, kalian semua saudara ya. Kalian semua saudara. Juara keempat nomor 23 dengan motor Honda Beat Fi atas nama IJ Wijaya. Nah, berikan tepuk tangan. Nama Alengkar Modifikator Doping dari Air Madidi 2 dan motor Instrument atas nama Anto dari Ibu Body Paint. Juara kedua motor Yamaha Jupiter MX nomor 49 atas nama Rizky dari Aranso Manado. Juara pertama nomor 97 dan motor Ninja atas nama Munardi Modifikator Piano IDS Concept dari Maung. Silakan perwakilan Victoris Gizop. JNC dari Bitung. Juara kedua nomor 38 dengan motor Yamaha Vixen atas nama Andi Pran Modifikator MJJ dari Tondano. Juara pertama nomor 99 dengan motor Suzuki Smash atas nama Rizky. Salah nama dari atas nama Ibu Body Paint dari Tondano Manado. Silakan duduk bersama dulu. Selamat buat para menang dan terima kasih buat perwakilan Dem Kisok. Berikutnya kelas Rockies Motor Racing. Satu-satunya kelas yang ada di Manado sesuai request dari teman-teman Iksan Modifikator Dem Speed dari Manado. Thank you.
Kepada motor Kawasaki Ninja 97 Munardi dari Tiano IBS Konsep dari kota Mamuju. Selamat congratulations kepada Mamuju dan Polewali Mandar sebagai penata tertinggi dari Spring Game Giris Model Mesin Kontes 2021. Oke. Dan oke, baik, kurang lebih seperti itu tadi untuk proses pengumumannya, dan masih banyak sekarang yang nunggu untuk loading outnya. Sekarang yuk langsung saja kita ke Baby Swiss untuk melihat keadaannya sekarang, boy ya. Ini
Memuaskan. Sayang sekali nggak ikut boy, upaya masih ada gejala lagi di upgrade, lagi di upgrade boy. Kita ambil fiction dulu boy ya. Oke guys, sebelum pulang kita parkir dulu di sini bersama teman-teman yang lainnya. Ini juara-juara ya, bisa dibilang berbagai aliran, boy ya. Ada yang mulai dari novice pure motai, Astreanya smash novice street racing, ceper cantik, ceper cantiknya dari Revo Absolute ya. Dan di sampingnya boy ada NMAX novice pure motai juga. Ini juara satunya novice pure motai ya. Dan ada Krevi, puji Tuhan juara 2 novice street racing. Dan Baby Juice, puji Tuhan juga juara 2 baby motai boy. Mari panitia memberikan waktu 15 menit saja. Wey patah, tanggung jawab wey. Tanggung jawab patah. Dia ada injak, iri dia ini. Marah dia gara-gara dapat tipu dari ikut kontes lah. Coba lihat. Cuma lem mbak, cuma ada lem doang. Aduh. Bagaimana ini? Woi, bagaimana itu? Batang ada dia dan. Oke boy, waktunya kita pulang. Walaupun pialanya patah, dipatahkan sama ini boy ya, dia boy. Oke, langsung saja kita cabut. Kalau mau nyoba mengganti orang tsunami ini pulang. Dan oke baik, kita mau keluar tapi masih ngantri karena di luar sana masih hujan keras banget boy. Dan kalau kalian nggak percaya, yuk kita lihat di luar boy betapa ngantrinya. Nah ini bisa kalian lihat boy, di bagian luar sini sangat ramai banget menunggu hujannya reda boy. Maklum hujannya keras banget di sini ya. Dan seperti inilah kondisi keadaan saat loading out, ramai banget apalagi kalau hujan seperti ini boy. Tapi kayaknya hujannya lama reda, jadi langsung saja yuk kita bawa keluar Krevi dan Baby Juice nya boy ya. Nah oke boy, karena hujannya nggak berhenti-berhenti, jadi sebelum terlarut malam langsung saja kita angkat Baby Juice dan Krevi untuk
Tinggal kita turunkan gravy-nya dan ya kita sudah basah kuyup boy. Pokoknya kembleh semuanya kita boy ya. Mereka memang terbaik dan oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kita saat ini. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru kita nantinya, boy ya. Oke, kita masuk dulu karena di sini kita semua sudah basah dan kedinginan, boy. See you and goodbye.